Okey, cakap pasal music ni, siapa rockstar kat sini? Aici. Mesti tahu kan kumpulan rock luar yang berpengaruh di Malaysia era 70-an, 80-an. Kita tengok ni dulu. Dio adalah sebuah kumpulan heavy metal Amerika yang ditubuhkan pada tahun 1982 dan diketuai oleh vokalis Ronnie James Dio. Nama kumpulan ini diambil sempena nama sang vokalisnya iaitu Ronnie James Dio. Dio meninggalkan Black Sabbath dengan niat untuk menubuhkan sebuah band baru dengan seorang bekas anggota Black Sabbath sebelum ini iaitu Vinnie Appice yang menggalas tugas sebagai pemain drum kumpulan ini. Nama Dio juga dipilih kerana dari sudut komersialnya, nama itu sudah pun terkenal pada waktu itu. Kumpulan ini mengeluarkan 10 album studio dan mempunyai banyak pertukaran ahli selama bertahun-tahun dengan Dio sendiri menjadi satu-satunya anggota tetap. Gitaris yang pernah menganggotai band ini ialah Vivian Campbell, Craig Goldie, Doc Edridge, Warren DeMartini, Tracy G, Jack Ely dan Rowan Robertson. Band ini bubar pada tahun 2010 ketika Ronnie James Dio meninggal kerana parah perut pada usia 67 tahun. Dio telah menjual lebih dari 20 juta album di seluruh dunia. Seterusnya, kumpulan Loudness dari Jepun. Sebuah kumpulan heavy metal yang ditubuhkan pada tahun 1981 oleh gitaris Akira Takasaki dan pemain drum Munetaka Higuchi. Setelah keluar dari kumpulan rock asalnya iaitu Lazy pada Februari 1980, ketiga-tiga pemuzik tersebut, Takasaki khususnya, tidak berpuas hati dengan haluan muzik kumpulan mereka sebelumnya dan ingin menguji kemampuan mereka di dunia muzik arus perdana yang baru. Mengeluarkan 26 album studio, 5 di Amerika dan 9 album live, Loudness menjadi kumpulan heavy metal Jepun pertama yang menandatangani perjanjian rakaman dengan syarikat penerbitan Amerika Syarikat. Tahun 2014 merupakan tahun yang cukup bertuah bagi kumpulan ini apabila Loudness berjaya memasuki carta Billboard Top 100. Dengan Takasaki sebagai satu-satunya anggota asal kumpulan berkenaan, Loudness meneruskan perjuangan muzik mereka sepanjang tahun 1990-an. Sementara pada 30 November 2008, pemain drum asal mereka iaitu Munetake Higuchi meninggal dunia akibat bara hati di sebuah hospital di Osaka pada usia 49 tahun. Kemudian beliau digantikan dengan Masayuki Suzuki. Dan ini pula kumpulan Iron Maiden dari England. Nama Iron Maiden sebenarnya tak perlu diperkenalkan lagi terutama buat penggemar muzik rock heavy metal. Ditubuhkan di Leighton, East London pada tahun 1975, kumpulan ini diasaskan oleh pemain bassnya iaitu Steve Harris. Sehingga hari ini, kumpulan yang cukup berpengaruh ini telah menghasilkan lebih dari 40 buah album termasuk 16 album studio, 13 album live, 4 EP dan 7 kompilasi selain 45 single dan 20 album video. Malah pengaruh muzik Iron Maiden yang luas turut mempengaruhi beberapa syarikat permainan elektronik menggunakan soundtrack Iron Maiden menjadi latar permainan mereka. Dari aspek lirik, Iron Maiden sentiasa membawa topik sejarah, sastra, perang, mitologi, masyarakat dan agama. Seterusnya, kumpulan Scorpions dari Jerman. Scorpion adalah kumpulan rock dari Jerman yang dibentuk pada tahun 1965 di Hanover oleh Rudolf Schenker. Sejak penubuhan kumpulan ini, gaya muziknya berkisar dari hard rock dan heavy metal. Sepanjang berada dalam industri, kumpulan ini telah menghasilkan 19 buah album studio, antaranya Animal Magnetism yang diterbitkan pada tahun 1980, Blackout pada tahun 1982 dan Love at First Sting pada tahun 1984. Majalah Rolling Stone menggambarkan Scorpion sebagai The Heroes of Heavy Metal dan MTV pula menggelar mereka Ambassadors of Rock. Kehebatan muzik yang dibawa oleh kumpulan ini membolehkan Scorpion menerima anugerah berprestij seperti World Music Award, A Star on the Hollywood Rock Wall selain terportret di Rock and Roll Hall of Fame.
Itu dia kumpulan rock antarabangsa yang berpengaruh di Malaysia, popular sekitar era 70-an, 80-an. Tadi kita tengok Dior dari Amerika, Loudness dari Jepun, Iron Maiden dari England, Scorpion dari Jerman. Antara kumpulan muzik heavy metal ataupun hard rock yang fenomena dan letup pada zaman tu. Dan sekarang pun ada yang masih lagi aktif buat tour tau, macam Iron Maiden. Tour konsert diorang terpaksa dipostpone sebab pandemik ni. Tapi sebenarnya kalau tanya Kak Long pasal heavy metal ataupun rock ni, memang awal-awal cakap lah tak boleh nak masuk guys. Tapi music knowledge pasal band-band lama ni kita ambil tahulah sikit-sikit. Kita kan kerja radio dulu guys.